Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Segera sesudah itu, Roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu, ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki minggu pertama masa Prapaskah. Injil suci yang diwartakan kepada kita memuat dua tema besar yang sekaligus menjadi pokok permenungan kita pada hari ini. Tema yang pertama adalah tentang masa Prapaskah yang berlangsung selama 40 hari ke depan, yang seringkali disebut juga sebagai masa retret agung atau masa berpadang gurun bagi kita umat Kristiani. Sementara tema yang kedua adalah tentang pertobatan. Pewartaan Yesus tentang kerajaan perlu diikuti dengan suatu sikap pertobatan dari dalam diri kita masing-masing, sehingga pada akhirnya kita menjadi warga kerajaan Allah di dalam persatuan dengan Allah sendiri. Mari kita memulai permenungan kita pada tema yang pertama ini. Injil suci menulis demikian. Roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu, ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada awal-awal abad pertama Masehi, beberapa tokoh memilih model hidup bertapa di padang gurun, seperti yang kita kenal, Santo Paulus dari Tebes, Santo Antonius Abbas, atau Santo Pacomius. Alasan mengasingkan diri dari segala urusan duniawi demi mendekatkan diri serta membangun relasi dan persatuan yang mendalam dengan Tuhan sendiri. Untuk tujuan ini, para pertapa selanjutnya mempraktikkan sebuah pola hidup dengan disiplin yang ketat, seperti doa, puasa, dan mati raga, sehingga mereka bisa mencapai tingkat kehidupan rohani yang tinggi. Dengan memilih padang gurun serta disiplin hidup yang ketat, para pertapa sebenarnya mau memerangi kekuatan iblis atau roh-roh jahat, karena padang gurun diyakini sebagai tempat berdiamnya kekuatan-kekuatan iblis ini. Mereka kemudian menghabiskan waktu dalam kesunyian. Dalam keheningan, mereka menghayati kehidupan sehari-hari untuk menuju pada kekudusan hidup, yaitu mencari dan melakukan kehendak Allah. Untuk itu, hidup mereka dipenuhi dengan doa, puasa, dan bekerja. Doa menjadi pusat kehidupan mereka untuk menjalin relasi dengan Allah. Puasa menjadi usaha penyangkalan diri dari hal-hal duniawi yang bisa membawa mereka jatuh ke dalam dosa. Sedangkan bekerja diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Semua bentuk kegiatan tersebut
dilakukan dalam suasana padang gurun. Padang gurun menjadi tempat yang dipilih untuk mengarahkan hidup sepenuhnya kepada Allah, sebab di situ mereka boleh mengalami banyak pencobaan. Dengan kata lain, untuk hidup suci atau kudus, mereka harus menempa diri sekaligus mengalami banyak godaan. Gaya hidup yang dipraktikkan oleh para pertapa ini kiranya juga meneladani gaya hidup Yesus sendiri yang kita dengar dalam bacaan Injil suci hari ini. Yesus berada di padang gurun 40 hari lamanya, dan di dalam situasi itu ia mengalami banyak cobaan dari iblis. Iblis menggoda Yesus supaya ia gagal dalam melakukan kehendak Bapa. Namun, berkat bimbingan Roh Kudus, Yesus mampu mengatasi dan melawan segala godaan ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan tema yang kedua, yaitu tentang pertobatan. Pertobatan dan rekonsiliasi adalah dua hal sentral dalam misi dan pewartaan Yesus. Dua hal ini juga menjadi fondasi yang kuat serta ajakan yang penting dari Yesus sendiri, baik bagi murid-muridnya saat itu maupun bagi kita para pengikutnya hari ini. Di dalam banyak kesempatan, Yesus berulang kali menyerukan tentang pertobatan. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Para murid pun juga mewartakan tentang pertobatan, seperti yang dicatat oleh penginjil Markus bab 6 ayat 12. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dengan demikian, pertobatan diperlukan untuk bisa menerima warta Yesus tentang kerajaan Allah. Tanpa adanya pertobatan, orang tidak mungkin bisa menerima dan masuk ke dalam persekutuan dengan Allah sendiri. Kita, orang Kristiani, bisa masuk ke dalam persekutuan dengan Allah, menjadi warga kerajaan Allah, ketika iman kita kepadanya diwujudkan dalam sikap pertobatan kita sehari-hari. Bagi kita, orang Katolik, masa Prapaskah, masa pantang dan puasa menjadi tanda pertobatan kita, menjadi tanda penyangkalan dan pengendalian diri, menjadi tanda bahwa kita menyatukan pengorbanan kita dengan pengorbanan Yesus sendiri. Jika pantang dan puasa dilakukan dengan hati yang tulus, maka dapat menghantar kita untuk bertumbuh dalam kekudusan dan kesucian hidup. Dengan inilah kita mengambil bagian dalam kerajaan Allah sendiri. Allah begitu menghargai dan mengasihi kita umat-Nya, sehingga kita diajak oleh-Nya sendiri untuk bersatu bersama Dia. Caranya adalah sekali lagi dengan jalan bertobat, berdoa, dan berbuat kasih. Sesungguhnya inilah yang bersama-sama kita lakukan dalam kesatuan dengan Gereja Universal pada masa Prapaskah ini. Masa Prapaskah, masa 40 hari, adalah suatu wujud kepengikutan kita kepada teladan yang Yesus sendiri berikan. Yesus sendiri juga mengalami masa-masa pantang dan puasa 40 hari, 40 malam lamanya. Yesus berpuasa di padang gurun, dan saat itulah ia dicobai oleh iblis. Tetapi Yesus mengalahkan cobaan-cobaan iblis tersebut, karena ia
bersandar pada kehendak Allah sendiri. Kita pun hendaknya percaya pada sabda Tuhan untuk bisa mengalahkan kekuatan-kekuatan jahat, godaan-godaan iblis yang seringkali menghantui, melanda kehidupan kita, secara khusus dalam membangun relasi yang intim dengan Allah. Dalam masa Prapaskah ini, kita umat Kristiani diajak untuk mengusahakan kekudusan hidup, untuk mendengarkan kehendak Bapa dan melakukannya. Godaan demi godaan sudah pasti akan berdatangan, tetapi pertanyaannya adalah bagaimana kita harus menghadapinya. Caranya adalah lewat jalan pertobatan yang akan menghasilkan kekudusan dalam hidup kita. Bertobat berarti mengarahkan tujuan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Pertobatan ini perlu kita hayati dalam doa, puasa, dan karya. Tanpa pertobatan, tanpa tindakan-tindakan yang nyata, kita dipastikan akan gagal mengalami masa-masa Prapaskah ini. Tetapi dengan pertobatan sendiri, perjalanan kita, masa-masa padang gurun kita, masa-masa Prapaskah ini akan menuntun kita kepada persatuan dengan Allah. Pada akhirnya, dalam masa Prapaskah ini, selain kita berpuasa atau berpantang dalam hal-hal jasmani, seperti mengurangi porsi makanan kita sehari-hari, tetapi di lain pihak, kita juga diajak untuk mengembangkan nilai-nilai kebajikan-kebajikan dalam hidup kita. Kita membangun relasi yang lebih positif dengan sesama dan dengan Allah sendiri. Contoh-contoh sederhana yang dapat kita praktekkan dalam hidup kita sebagai bentuk pertobatan dalam masa Prapaskah ini. Di antaranya, kita diajak untuk pantang dalam membicarakan kekurangan-kekurangan sesama, pantang untuk menyombongkan diri sendiri, pantang untuk mengeluh dan berprasangka negatif terhadap kehadiran sesama kita. Selanjutnya, kita diajak sekali lagi untuk mengarahkan hati kepada Tuhan dan berusaha melakukan kehendak-Nya di dalam hidup kita. Rasul Paulus kepada jemaat di Roma menulis demikian, "Aku mau mati terhadap diri sendiri dan hidup bagi Tuhan." Jadi, pantang dan puasa bukan sekedar tidak makan daging atau tidak jajan, tetapi selebihnya tak ada yang berubah dalam hubungan kita dengan Tuhan dan sesama serta alam sekitar kita. Masa Prapaskah mengundang kita untuk mengalami sebuah proses metanoia atau pertobatan dari cara hidup lama menuju cara hidup baru, membangun relasi yang lebih positif dengan Tuhan, sesama, dan alam sekitarnya. Semoga dengan doa-doa dan usaha kita semakin mengarahkan kita untuk menyatukan diri dengan Tuhan, untuk melakukan kehendak-kehendak-Nya, sehingga kita bisa merayakan Paskah dengan sukacita. Tuhan memberkati. Amin.